Alright guys, selamat pagi, pagi. Semangat. Guys, lo tau dong gue ada di mana? Kalau ngelihat patung itu, bagi yang sudah pernah kesini. Alright, aku masih berada di Lombok. Wah, itu dia tuh. Kelihatan bukitnya tuh. Kita mau motovlog ke Jalan Kuta Mandalika Lombok. Jadi Jalan Kuta Raya sih. Jadi di Lombok bukan di Bali ya. Kalau di Bali kan ada tuh, udah saya bikin videonya. Jalan Kuta Raya Bali, ini Kuta Raya Lombok. Seperti apa kita review Jalan Kuta Lombok ini. Right. Buat kalian yang baru mampir ke channel kesayangan ini, please support content creator Indonesia with subscribe, comment below if you've been here or not been here yet, and then share it, please. Oke, ini kita sekarang ada di Pasar Rakyat Mandalika, Kuta Lombok Tengah. Jadi ini Lombok Tengah, ibu kotanya, Lombok Tengah tuh Paraya, pusat ininya. Ini sama aja pasar di mana-mana, di luar banyak yang jualan juga. Biasanya di samping parkir di seberangnya. Right, ini Kuta Raya. Oh, di sini juga masih ada pasar dibikin. Ya mungkin tanah milik pribadi dibikin pasar kali ini. Guys, gua udah dari kemarin di Lombok. Jadi dari Denpasar kemarin ke mana? Padang Bay. Dari Denpasar tuh gue jam 11 malam sampai sana jam 12.30 ya malam. Jadi kapalnya jam kapal ferinya jam 2 baru berangkat, and then nyampe sekitar jam 6-an lah di Lembar gitu loh, Lembar Lombok Barat kalau nggak salah ya, Lembar. Nah, di sini masih banyak tanah kosong nih. Oke, hampir seperti Bali ya, banyak pantai juga di sini. Gua nggak ngomongin pantai, tapi gua ngomongin review jalan ini. Gua semalam juga udah ngambil jalan ini, tapi yang di kota yang banyak turisnya aja nih. SDN 1 Kuta, Kecamatan Pujut. Oh, di sini. Tuh bule tuh. Hai kakak. How are you kakak? Aduh, kakak. Alright. Gua nginep di Kuta Bagus. Coba search Kuta Bagus, ada di situ. Lagi dikasih murah. Ya udah, gua nginep aja. Soalnya kan masih sepi tuh. Masih ada bengkel juga di sini. Tuh. Alright guys. Debu. Debu. Alright, kakak naik motor ya, Kak? Puskesmas Kuta. And then what else? Banyak laundry. Nas, mana ya tempat penginapan gua tuh, Sariin. Jadi banyak kayak homestay gitu ya, terus homestay, terus lost man. Oh, ini nih, gua masuk sini nih. Ini masuk sini, terus aja ke dalam. Ini ada bengkel Honda juga, Indomaret, Alfamaret, di mana-mana. Jadi nggak usah takut loh. Di sini banyak bar juga tuh, nanas madu. Banyak bar juga, no Honda. Terus ya restoran-restoran bule lah ya. Restoran bule banyak tuh. Kalau pagi juga yang jual nasi uduk banyak juga guys. Jadi nggak usah takut lo kalau mau backpackeran seperti saya, itu. Burger, nah ini bule semua nih, udah nih masuk nih kawasannya nih. Kalau malam rame banget gitu loh. Sengaja aku pelan ya motornya biar menikmati. Ini kalau udah begini-begini flow serba bamba, udah bule dah.
Kampung Nelayan, Pantai Mawun, Pantai Mawi. Gua pengen ke sana, cuman gua enggak yakin sama motor sanggup enggak ke sana, katanya jalannya agak jelek katanya. Nah, coba kita ke kanan dulu. Itu apa? Kita belok kanan ya. Penginapan. Ini kita di Jalan Kuta Raya nih. Tuh ada kakak bule lagi jalan sendirian, guys. Mungkin dia olahragawan atau gimana. Pah, ini juga kakak bule tuh. Tuh Salty Scuba Froggy. Nah, di sini juga banyak bule-bulenya semalam, guys. Pokoknya lo tonton aja. SDN 2 Kuta, Kecamatan Pujut. Tadi SDN 1, sekarang SDN 2. Alright, guys. Cinnamon Homestay itu, banyak homestay, guys. Seperti itu. Rumah makan family. Oh. Lombok Contractor. Inilah ini bagian dari, mungkin ya, bagian dari Jalan Kuta Raya. Tapi ini bukan Jalan Kuta Raya nih. Bagian. Wah, di sananya bukit, guys. Oke, kita balik. Mungkin sampai di sini dulu. Nah, ini perbukitan, dia ngambil tanah di sini.